Apakah hukum menampal gambar ahli keluarga yang menutup aurat? Setengah ustazah mengatakan boleh. Tampal kat mana? Biar molek tanya tu. Dia tampal gambar keluarga dia. Gambar keluarga dia sekeping, pak beranak dia ambil plaster tampal atas dulu. Ke gua ni? Biar molek tanya. Tampal gua ni. Gambar keluarga dia tampal. Ada orang kata boleh dah tampal gua ni. Tampal dinding. Dibubuh dinding jadi perhiasan. Baik. Jumhur ulama melarang. Faham? Bukan ijma'. Jumhur ulama melarang. Sebaik-baiknya kita raikanlah pandangan yang ramai ini. Kita jadikan perhiasan dinding gambar benda yang tidak menyawa. Nah, tapi kalau nak tapa juga tak ada masalah. Sebab benda tu bukan benda mungkar. Nah, cuma kita raikan pandangan yang lebih ramai. Dah. Jadi kalau kita nak jadikan hiasan dinding kerana meraikan hadis innal malaikata la tadkhulu baitan fi suwarin wala kalbun wala junubun au kama qala, malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada orang junub, ada anjing di dalamnya dan ada benda-benda yang bernyawa seperti patung atau gambar bernyawa pada dinding-dinding. Kerana kiat dengan hadis Nabi sapa di rumah Aisyah, Nabi tak mau masuk kerana ada gambar burung pada lasi Aisyah yang diberi di pasar Mekah. Faham? Jadi Nabi marah, merah muka, Aisyah pun kerak dua, buat sarung batal, baru Nabi masuk dalam rumah. Jadi bubuh benda lain lah sebaik-baiknya. Gambar keluarga, gambar apa, boleh letak dalam album. Tak ada masalah. Lenia letak dalam iPad, dalam Galaxy, letak dalam komputer. Kalau saya nak tengok, tekan pack tu, big. Nampak? Slide show boleh jadi belaka. Terbang mari gini, penyum, pak tu, big. Tuk, mu, duduk cengok. Dah.